Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan adab sebenarnya adalah pembahasan paling pertama sebelum kita belajar ilmu apapun. Bahkan sebelum kita setorkan nama kita, kita daftarkan nama kita, atau pelajaran pertama kita adalah pelajaran tentang adab. Karena bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu akidah, ilmu tafsir, usul fiqh, ilmu yang lainnya, kita tidak memahami cara untuk mengambil ilmu. Orang kalau mancing, tahu dia ikan di situ banyak, pergi dia berburu, pergi dia mancing, tapi dia tidak tahu cara mancing, apa mungkin dapat. Dia sudah keluarkan biaya besar, sudah penat, safar dia, tapi ternyata dia tidak punya alat pancing. Dia tidak punya skill dalam mancing. Itu ilustrasi sederhananya. Maka kita lihat di sekolah kita yang mewah, yang megah ini, dengan para ustad-ustad yang masya Allah luar biasa ilmunya, tapi kita tidak mengerti cara mengambil ilmu dari mereka.